tiba-tiba kok, Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan? Si paling kolaborasi. Mohon doanya Ustadz ya, mohon doanya. Iya, mohon doa. Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat Ustadz. Iya, bagus. Bagus. Terakhir, apa buah dari orang itu berproses, buah dari orang itu perlu pelatih, orang itu perlu kolaborasi, dan outputnya adalah ta'awanu alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tadi saya bilang mustahiknya dimuliakan, muzakkinya dipersaudarakan. Dah. Ketemu sama orang baik, nah kita sinergikan, kita kolaborasikan. Mohon doanya Ustadz, GIB toli-toli punya mobil operasional, insya Allah. Sabar, berproses. Allah pasti kasih di waktu terbaik itu, pasti. Kami masih pakai motor Kiai, alhamdulillah. Tidak apa-apa, foto motor itu jadi saksi nanti di hadapan Allah. Saya sudah melewati yang antum lewati, yang sedang antum jalani sekarang, saya sudah lewati. Dan bukan setahun dua tahun, saya ngelewatinya 8 tahun, 9 tahun, budak-budak ini datang sudah, tinggal lanjutkan, tinggal bikin sistemasi. Memang beda tukang, yang dulu yang awal-awal tukang batu, mecah-mecahkan, memang kerjanya kasar. Tukang pondasi kan capek tuh, berpanas-panas, belete-lete. Sekarang yang datang tukang interior, nah, bagian yang halus-halus, bikin profil, beda keahlian memang. Nah, mereka nih, saya suruh merapikan sistem, merapikan SOP. Jangankan yang besar-besar, yang titik koma aja salah langsung saya marah. Hey, titik koma salah, kebikan, kebaikan. Kalau tukang kasar, tukang batu, salah tulis tak apa-apa, nama gak tukang batu. Akhir-akhir ini banyak yang ramah ayah man, ngasih beras, ngasih makan-makan, mau. Ya. Makanya harga beras di naik-naikkan, sudah ada yang numpuk, untuk bagi-bagi, kita pura-pura bodoh aja. Lagi disimpan. Kan nanti untuk hambur-hambur lempar dari mobil. Jadi nanti akan ada selain kaos terbang ada beras terbang. Ngomongkan apa nih? Saya biasa ngantar beras pakai motor Kiai. Biasanya sekali angkut 1,5 kuintal, 150 kilo, Masya Allah. Sekali berangkat sampai bearingnya pecah. Mohon doanya Kiai, Masya Allah, Tabarakallah. Dah. Nanti ada lo. Kok Ustadz sudah mulai bahas ini? Gak bahaya ta? Apa? Gak bahaya ta? Rabbunallah. Ya kan? Rabbunallah.
Dulu kita tawar-tawarkan, ajak-ajak berbuat baik, tak mau. Kok sekarang pada mulai ramai? Iya. Gak bahaya, tak. Siap-siap akan ada serangan. Jadi LGBT itu singkatannya lo, gak bahaya ta. Disingkat lo, gak bahaya ta. Nah, itu singkatannya LGBT ya. Jadi itu tuh istilah itu tuh lo, gak bahaya ta. Sip kan? Mantap enggak? Bagus ya, bagus ya. Apa tuh bang? Nah, adalah. Lo, nggak bahaya ta? Tiba-tiba kok, Ustaz, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan? Si paling kolaborasi. Mohon doanya Ustadz ya, mohon doanya. Iya, mohon doa. Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat Ustadz. Iya, bagus, bagus. Nah, ada kaum apa tuh bang? Ada yang baper. Rupanya. Gimana Ustadz? Apa yang kira-kira kita bisa kolaborasikan Ustadz? Saya tuh ingin hidup saya bermanfaat Ustadz. Oke. Gimana cara jawabnya? Oke. Kemarin kayaknya dia baru lahir kayaknya orang ini. Selama ini dia kemana ya? Jawab jujur. Jawab jujur ya. Antum pernah enggak ketemu orang-orang kayak gitu tuh? Hah? Ya Allah. Ya Rab. Ya Rab. Semoga kita bisa tetap kolaborasi ya dengan orang-orang baik. Maka tadi ulang. Mustahiknya dimuliakan. Mustahiknya dimuliakan. Muzakinya dipersaudarakan. Muzakinya dipersaudarakan. Gimana cara bersaudara dengan para muzaki? Beli produknya. Promosikan. Dah, mudah-mudahan Rabbunallah ini bisa jadi penyemangat kita semuanya. Ya, Rabbunallah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sat Atoli ketawa tuh wakak gitu ketawanya. Gimana ketawanya? Wakak gitu ya ketawanya. Agek musim Ustaz. Agek musim. Ustaz yang viral nak dibookingnya. Iya. Kemarin kau kemana? Nang tiba-tiba nak booking aku. Dan bisa dibeli mulutku tuh. Makin kau booking makin ku kincah kau. Agek iyalah kira-kira Ustaz. Saya pun kena gitu kan enggak? Masya Allah ada Ustaz Lukmannya. Kira-kira tahu enggak pertanyaannya? Bukan jadwal. Berapa bayar Ustaz Lukman tuh ya? Berapa bayar Ustaz Lukman tuh ya? Gimana cara datangkannya? Berapa fee-nya ya? Saya paham. Kenapa orang begitu? Karena mungkin dia ketemu sama orang begitu gitu loh. Kenapa orang begitu? Karena dia ketemu orang begitu. Coba bilang.
Nah, kenapa begitu, Bang? Kenapa enggak begini, Bang? Ah, enggak panjang lagi itu cerita.